Bang. Apa sih, Dek? Kalau ada cewek cantik ajak makan, Abang bagaimana? Abang diam aja. Kalau diajak jalan-jalan? Abang juga diam. Kalau diajak ke karaoke? Abang tetap diam. Ini baru abangku. Cool dan tidak mata keranjang. Ngomong-ngomong kok abang diam terus? Diam-diam jemput dia. Wanita memang aneh. Punya gunung kok ditutup. Dibuka dong, biar jadi tempat wisata. Laki-laki lebih aneh. Punya telur kok diumpetin? Sini aku rebus. Wanita itu kayak sendal jepit. Dikit-dikit minta putus. Dikit-dikit minta putus. Huh. Laki-laki itu kayak anak TK. Dikit-dikit ngajak main. Aku cemburu sama gelas. Tiap hari nyentuh bibir kamu. Aku lebih cemburu. Cemburu sama siapa? Sama Softek. Tiap bulan nempel di anunya kamu. Pa? Ya, Ma? Bahasa Jawanya apa kabar, apa? Piye kabare? Ta, ta. Bahasa Jawanya sedang apa? Tesek nopo? Bahasa Jawanya istriku cantik. Bojoku ayu. Kenapa jadi si ayu? Kan istrinya papa mama. Bukan. Ayu itu cantik. Cantikan mana sama mama? Bukan itu. Ayu itu maksudnya cantik. Jadi kenapa jadi ayu sih? Ayu itu bukan nama orang. Ayu teh gelis. Gelis tah. Ah, hari mama masuk ke mana wae. Ayu itu cantik itu. Ah, hari si mama ke mana hore. Ayu. Udah. Nyari handphone. Iya. Tuh ada di kamar. Oh. Itu tadi yang namanya Siska di HP itu siapa? Siska, itu singkatan. Biar namanya tidak panjang, jadi disingkat Siska. Siswanto Kamarudin. Orang Jalan Suci, arah Wanaraja. Kalau Dini? Dini itu singkatan Didin Sukatani. Etama orang itu Karang Pawitan. Jalan ke arah Makam Godog, itu mah. Kalau Dadang? Dadang mah asli laki-laki atuh. Asli laki-laki? Iya. Berarti yang sebelumnya perempuan? Iya. Oh ya teh, katanya teh sudah hafal ya doa mau tidur. Coba ayah mau dengar. Bismillahumma ya, wa bismika amut. Begitu kan ya doa mau tidur? Ya betul, mantap. Tapi kalau ayah sama mama mau tidur, doanya kok lain? Sama aja kok. Lain apanya sayang? Lain, Allahumma jannibna syaiton, wa jannibi syaiton amaro syaitana. Loh, kok kamu hafal doa itu? Kan aku tiap malam dengerin doa itu. Jadi, tadi malam kamu belum tidur? Aku cuma pura-pura tidur. Anehnya lagi, setelah ayah baca doa itu, mama bilang enak. Dek, adekku yang manis dari Ciamis, pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai. Ya kawin lagi lah aku. Mak, kau kawin lagi sih? Kalau nggak kawin, mana tahan aku? Sudah kuduga, pasti kau mau bilang mana tahan. Itu macam aku pula itu. Hai cantik, kamu mau gak jadi pacar aku? Kamu gaji per bulan berapa?
20 juta. Buktinya? Buktinya di sini. Semua aku simpan di bank BJB Cabang Ciamis. Kamu masih perawan? Masih. Buktinya? Buktinya? Angin yang berhembus di akhir November bawa kisah dan lagu. Bang, akhir tahun ini anak-anak minta nginap di rumah kakek. Sebentar lagi kakek jemput anak-anak. Ya nggak apa-apa. Nanti tinggal kita berdua, kita coba posisi baru ya, Bang. Ayo, siapa takut? Adek mau posisi kayak apa? Adek pengen nyoba posisi tiduran sambil nonton TV. Mantap. Terus, abang ngapain, Dek? Abang nyuci, nyapu, sama ngepel. Angin yang berhembus. Sebelum ketemu Mama, dulu, papa pernah 3 kali pacaran, 3 kali diputus, dan 3 kali ditampar mantan. Kok bisa? Ya, karena papa dulu pendiam. Diam kok bisa kena tampar? Diam-diam tangan papa merayap. Buaya, pantesan. Buaya, rasain. Bang. Ya. Istrinya hamil ya? Iya. Pakai acara ngidam lagi. Saya juga jadi ikut-ikutan ngidam. Istrinya ngidam apa? Mangga muda. Kalau abang ngidam apa? Istri muda. Itu mah bukan muda. Itu mah namanya kegatelan. Dek. Sebenarnya abang ini cinta kali sama adek. Sama, aku juga. Sudah kuduga. Mantan cover boy. Anak army. Anak rantau Medan. Tak pernah gagal rayuannya. Bukan kaleng-kaleng. Berarti adek ini cinta juga sama aku kan? Gak, maksudnya aku juga cinta sama diriku sendiri. Iya hati tepubu rasa dabongan kapalangnya. Mondok kete tibra kan tenan ngimpen lamunan anjing. Ari kamu kenapa ngeliatin terus? Aa ganteng. Hejo, ari ninggalin nukasep mah. Ada apa, Dek? Makan soto langgananku yuk. Apa masih buka? Udah malam begini. Ada. Yang jual gak pernah pakai BH. Wow. Siapa namanya? Bang Kumis. Ayo, Kunaon awewe mundi poto sok loba gaya. Kaheji. Hayang kapuji. Tete. Anu kadua. Hayang kataji. Anu katilu,
pasti hayang lalaki. Damanya hayang awewe. Model awewe, hayang ka awewe. Kata ari cek aa mah. Ari cek neng naon tah sababna? Sebab nu loba janji mah lalaki. Bener pisan. Kawas janji aa anu erek ngawen neng. Jadi pamajikan anu katilu. Lagi ngapain, Mbak? Lagi nungguin chat dari pacar. Kenalnya di mana? Di Facebook. Udah seminggu nggak kasih kabar. Kasihan. Pacaran online. Iya. Dicium nggak kena? Nggak. Dipeluk nggak terasa? Nggak. Tapi ketika dicuekin, sakitnya sampai di dunia nyata. Kata mama aku, kalau aku nangis aku tambah cantik. Kata papa, kalau aku marah aku juga tambah cantik. Mau lihat? Enggak. Nanti setelah kita menikah, aku akan menikmati itu setiap hari. Agar rasa bersyukurku kepada Allah semakin bertambah. Oh, jadi setelah menikah, kamu mau buat aku marah sama nangis terus? Boleh minta nomor WA-nya enggak? Enggak. Kenapa? Yang pertama, aku ganteng, pintar, dan banyak duit. Tahu kau? Jadi kalau malam-malam kau WA aku, bang, aku sendirian di kosan, jemput aku dong. Nah, itu bisa membuat aku tutur rubun datang ke kosan kau. Dan itu bahaya, tahu kau? Yang kedua, aku kan tidak tahu status kau. Dek, perawan kah? Janda? Atau istri orang? Cemana kalau istri orang? Tapi kalau kau memaksa, nomor WA aku ada di profil Facebook. Pintar sikit lah kau. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan... ada si Gemoy. Gemoy, tahu tidak satu ditambah satu berapa? Tidak tahu. Oh, nggak tahu? Kalau 1000 ditambah 1000? 2000. Loh, kok tahu? Aduh. Papa tahu isi perut papa apa? Ya tahu dong. Isinya usus, lambung, dan mungkin juga makanan. Salah, isinya gajah. Loh, kok gajah? Tuh, belalainya kelihatan. Ayo, Rima. Papa juga tahu isi perut mama. Isinya apa, Pa? Telepon koin. Kok telepon koin? Tuh, kelihatan lubang koinnya. Gajah mau telepon. Benar-benar nggak adil ini, Ma. Benar-benar nggak adil. Apa yang tidak adil, Bang? Lah, kalian wanita punya jamu sari rapet. Enak banget. Semakin kalian minum, semakin rapet. Lah kami laki-laki. Emang laki-laki kenapa? Nggak ada tuh jamu sari panjang. Yang semakin diminum, semakin panjang. Ada-ada saja. Malam minggu, ane pergi. Gue kata juga apa? Nah, yang namanya cewek, kalau dia lagi video call sama cowoknya, nah, lu lihat nah, mau gantengnya kayak apa juga cowoknya, dia mah tetap aja fokus sama mukanya sendiri. Bener banget. Heran, Tuhan kok suka pamer ya? Gak boleh ngomong begitu, Bang. Beneran kok. Apa buktinya Tuhan suka pamer? Tuh,
Dia ciptakan kamu untuk membuktikan bahwa ciptaannya benar-benar sempurna. Ya, mudah-mudahan tanpa filter juga tetap sempurna. Bedanya tanggal 28 Oktober dengan hari ini? Gak tahu. Apa dong? Kalau tanggal 28 Oktober itu hari Sumpah Pemuda. Tapi kalau hari ini